siap kan selepas sholat fardu. Amalkan untuk anis selepas sholat fardu. Macam saya beritahu, waktu saya PKP, saya punya syarikat jatuh. Waktu PKP itu saya pernah, waktu saya awal-awal tak PKP itu, saya boleh jana income sehingga RM50,000 sebulan. Okay? Tapi bila stop PKP, memang habis lah saya terpaksa buang pekerja saya dari masa ke semasa. Daripada 2 orang dah tak ada orang, adalah tambah lagi 2-3 kan. Dan selepas tu, nilai audit. Audit saya punya syarikat 2020-2021 ialah negatif RM162,000. Okay? Negatif RM162,000. Dan alhamdulillah walaupun negatif, macam kita banyak keluar duit lah kan. Sebab overhead tinggi kan, kita banyak keluarkan duit. Tapi alhamdulillah saya tak ada, saya tak ada hutang. Dan waktu itu pun rezekinya ada. Ha, tapi tak tahu macam mana jadi negatif. Memang negatif tahu lah kita keluar banyak duit kan. Memang sampai sebelumnya duit simpanan semua saya. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala jaga rezeki tu. Taklah rasa susah sangat. Yang saya cerita yang susah tu masa awal-awal dulu. Yang macam saya tak mampu nak beli susu anak, tak mampu nak beli baju isteri tu semua. Sebelum tu memang biasa lah jatuh bangun dalam kita punya bisnes ni. Tapi yang baru ni memang kita kasi walaupun banyak keluar duit, Allah Ta'ala jaga rezeki. Dan antara amalan saya, inilah amalannya. InsyaAllah, walaupun kita rasa duit kita tak banyak, tapi kita bahagia dengan rezeki yang ada. Kebahagiaan itu bukan datang dengan banyaknya. Macam inilah kan? Bukan banyaknya, tapi kita bahagia dengan apa kita rasa kita dah buat yang terbaik. Ini saya yakin inilah anda semua dah buat terbaik. InsyaAllah. Okey, boleh sama-sama angkat tangan. Saya baca, amin dalam hati. Okey, di akhir sebut qabil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Ilahi qabil taubati, ya Tuhanku, terimalah segala taubatku. Wa ghafarta hubbati, dan ampunilah segala dosa-dosa aku. Fa akrimni bil fahmi wal hifzi, dan muliakanlah aku dengan kefahaman dan hafaz. Kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an, setiap yang aku dengar daripada ilmu dan Al-Quran. Ilahi akrimni, ya Tuhanku, muliakan aku. Bihusni sawti wan naghmah, dengan suara yang baik yang penuh rindu dendam. Hatta annama sami'a qira'ati, sehingga sesiapa yang mendengar perkataanku, yuzdadu riqatan fi qalbi, hancur cahaya hatinya. Wa in kana qasiyal qalb, walaupun hatinya sekeras batu sekalipun. Ilahi akrimni, ya Tuhanku, muliakanlah aku. Bi rizqil halal, dengan rezeki halal. Warzuqni, dan rezekikanlah aku. Min haitsu la ahtasib, daripada sumber yang tidak aku sangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Sebab qabil itu, insyaallah. Ini antara doa yang diamalkan oleh anak murid pada Hasan Basri. Kisah dia ni bermula daripada anak murid Hasan Basri, dan alhamdulillah cerita dia ni, anak murid Hasan Basri, dia orang yang bermula dengan orang yang banyak buat maksiat. Tapi dia duduk dalam majlis ilmu Hasan Basri, akhirnya dia berubah dan dia jadi waliullah. Antara inilah doa yang diamalkan. Yang pertama, kuat ingatan. Yang kedua, cakap orang nak dengar. Ha, kita kadang-kadang bekerja ni lah kan. Kita boleh amalkan insyaAllah. Kalau kata kita bekerja, kita nak kalau boleh majikan dengar cakap kita tau. Jadi senang kita nak deal. Kalau kat rumah, kita nak isteri dengar cakap kita. Yang isteri amalkan, suami dengar cakap. Kan senang cerita kan. InsyaAllah. Dan anak-anak mudah kita kawal insyaAllah. Dan yang terakhir, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini antara benda yang memang kadang-kadang kita tak terfikir. Ada je Allah Ta'ala jadikan mudah dapat rezeki. InsyaAllah. Okay. Jadi, alang-alang saya, kita ada masa, saya nak ambil bagi satu